Yes, yes. Halo pilot, ketemu lagi di channel Pilot Nakal. Dan Pilot Nakal kali ini nggak bikin tutor, nggak unboxing ya. Tapi di depan Pilot Nakal sudah ada amplop. Ya, logonya Google AdSense. Jadi Pilot Nakal awal mula jadi YouTuber. Ya, bukan awal mula jadi YouTuber ya, nggak sengaja lah. Pilot Nakal sering upload video di YouTube dan lihat-lihat apa beberapa channel ya, gimana sih cara monetize akun YouTube kalian untuk bisa dapat gaji dari Google AdSense ya. Pertama kali iseng-iseng coba, dan apa waktu itu syaratnya sih gampang ya, cuman berapa 10.000 jam nonton atau gimana ya. Kebetulan Pilot Nakal sudah berhasil monetize dan Pilot Nakal dapat surat ini. Ya, ini apa? Surat sakti ya, yang apa namanya? Menandakan bahwa kita resmi di ACC, disetujui oleh Google AdSense untuk monetize akun kita. Jadi, Google ini bekerja sama dengan YouTube jadi apa? Setiap video-video kita yang ada di YouTube, kalau kita mau dapat gaji dari Google AdSense ya, otomatis akun kita bersedia untuk disisipi dengan iklan ya. Kalau apa nggak disisipin sama iklan ya, otomatis nggak dapat duit lah. Oke, ini surat yang Pilot Nakal dapat awal mula Pilot Nakal di ACC, bahwa apa Pilot Nakal disetujui oleh Google AdSense. Ini dapat ini. Jadi buat kalian yang mau jadi, yang mau mencoba jadi YouTuber ya, tapi peraturan sekarang kayaknya berubah ya, yang 2018 ini. Setelah Pilot Nakal sih memang sedikit agak panjang, agak berat lah daripada zamannya Pilot Nakal tahun kemarin ya. Tapi tetap aja semangat lah, kalian tetap aja upload video ya di channel kalian ya, sesuai dengan hobi kalian ya. Kalau misalnya kalian suka drone seperti Pilot Nakal ya, kalian tetap aja apa namanya upload video tentang drone ya. Dan apa, semoga sukses ya buat penonton Pilot Nakal, penonton channel setia Pilot Nakal. Dan terima kasih banyak buat apa subscriber Pilot Nakal dan yang sering mampir di channel Pilot Nakal. Pilot Nakal mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua sehingga Pilot Nakal sudah resmi dapat gaji dari Google AdSense. Oke, dan apa ini Pilot Nakal lewatin dulu ya. Pilot Nakal langsung masuk ke laptop ya. Pilot Nakal nggak apa-apa biar cepet. Jadi perjalanan Pilot Nakal dari mana Pilot Nakal kasih lihat. Ini semoga kelihatan ya. Pilot Nakal mulai monetize itu di tahun kemarin ya, tepatnya tanggal 28 Februari 2017. Dan Pilot Nakal masih belum menghasilkan uang apa-apa, yaitu IDR-nya masih 0. Februari kok 0, dan di bulan Maret 2017 tanggal 31, waduh, Pilot Nakal mulai dapat duit nih. Rp6.055 di bulan Maret ya, 1 bulan. Dan waktu Pilot Nakal masuk ke bulan April, Pilot Nakal dapat duit lagi Rp55.599. Ya, jadi Maret, April, Mei Pilot Nakal dapat Rp177.000, Juni Pilot Nakal dapat Rp333.000, Juli Pilot Nakal dapat Rp495.000, Agustus 2017 Pilot Nakal dapat Rp742.000. Dan naik terus ya. Sampai di bulan November 2017 tanggal 30 Pilot Nakal dapat duit Rp1.436.869 belakangnya. Dan oke, Pilot Nakal langsung to the point ya, langsung kasih lihat. Ini kok agak nge-lag ya komputernya. Pilot Nakal kasih lihat, Pilot Nakal di akhir tahun Desember 2017 Pilot Nakal menghasilkan duit Rp1.888.904.000. Oke, dan ending balance ya, ini Pilot Nakal juga masih belajar ya untuk Google AdSense ini. Tapi nggak apa-apa lah, yang buat nonton video apa channel Pilot Nakal ini biar ngerti apa namanya, gimana sih untuk jadi YouTuber ya, dapat gaji dari YouTube atau dari Google ya. Jadi ya kurang lebih kayak ginilah tampilan Google AdSense. Jadi kita bekerja, sering upload video, sering kasih tutorial dan sebagainya, dan semakin banyak penonton, otomatis setiap video-video dari Pilot Nakal pastinya Pilot Nakal sisipkan iklan ya, supaya Pilot Nakal dapat gaji dari
YouTube ataupun dari Google AdSense. Oke, ini ending balance-nya Pilot Nakal di tahun akhir tahun kemarin ya, setelah setahun Pilot Nakal menghasilkan duit 2.598.044. Oke, dan Pilot Nakal hari ini barusan apa namanya? Barusan benar-benar uang fresh dari Google AdSense masuk ke rekening Pilot Nakal. Jadi Pilot Nakal apa prosesnya banyak macam ya. Bisa mau lewat Western Union atau kantor pos, tapi Pilot Nakal ambil yang cara modern yaitu transfer ke rekening Pilot Nakal. Ya. Oke, ini Pilot Nakal kasih lihat ya. Jadi Pilot Nakal sampai bulan Maret ini ya, dari tahun lalu Pilot Nakal sama sekali belum pernah terima gaji dari Google AdSense ataupun YouTube. Akhirnya Pilot Nakal hari ini Pilot Nakal tarik. Ya, Pilot Nakal apa? Kuras habis gaji dari Google AdSense ya, dan sudah masuk ke rekening Pilot Nakal, yaitu nih. Ntar Pilot Nakal kasih lihat deketan ya, kameranya agak Pilot Nakal angkat. Nah, Pilot Nakal apa namanya? Dapat duitnya 3.592.791. Oke. Wah, itu apa ya, kalau buat kalian yang nonton video, sering nonton channel Pilot Nakal dan nonton video ini ya, ini wow banget ya, dapat gaji selama setahun ya. Jadi hobi kita yang main drone kita upload ke YouTube ya, dan kita sering berbagi ilmu lewat channel YouTube kita ke teman-teman di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan surprise, kejutan ya, akhirnya apa, Pilot Nakal dapat gaji sekian 3.592.791. Jadi apa, kalau dilihat di apa namanya, di home, jadi yang ini sekarang IDR-nya 0 ya. Sebelumnya 3.592 itu ada di atas, gede banget tulisannya. Last payment-nya nggak ada. Dan ini apa, angka yang di sini sudah pindah ke bawah, itu artinya uang itu sudah cair dari Google AdSense dan resmi masuk ke rekening Pilot Nakal 3.592. Oke lah, cakep ya, senang banget ya. Jadi ya, ini Pilot Nakal sedikit, bukan sedikit ya, Pilot Nakal memang berbagi informasi buat kalian penonton setia ataupun kalian yang apa, sering lihat channel Pilot Nakal, atau kalian yang punya mimpi ya, punya pingin lah jadi YouTuber seperti Pilot Nakal ataupun YouTuber-YouTuber lain di Indonesia yang mungkin dapat duitnya jauh lebih banyak ya. Kalau kalian yang baru pengen coba jadi YouTuber, mungkin lihat apa gaji dari Pilot Nakal, gede ya, 3 juta, tapi itu setahun loh. Satu tahun ya. Pilot Nakal pinginnya kedepannya nanti ya, Pilot Nakal pengen dapat gajinya sih bulanan. Jadi setiap bulan Pilot Nakal apa bisa dapat gaji, dan itu masuk ke rekening Pilot Nakal. Tapi ini adalah titik awal ya, satu langkah dari Pilot Nakal. Selama setahun Pilot Nakal tahan untuk tidak buat nggak ambil gaji dari Google AdSense. Akhirnya hari ini Pilot Nakal ambil gaji dari Google AdSense. Dan mulai besok dan seterusnya Pilot Nakal harus ya lumayan ekstra bekerja ya, sering-sering upload video di channel Pilot Nakal. Dan pastinya kalau kalian lihat video-video dari Pilot Nakal, pastinya banyak iklan, yaitu Pilot Nakal berusaha untuk bekerja, dapetin gaji dari YouTube ataupun Google AdSense. Oke deh, cukup sekian ya. Pilot Nakal kasih informasi, Pilot Nakal berbagi kegembiraan Pilot Nakal dapat gaji dari Google AdSense ataupun YouTube. Oke. Buat yang mau tanya-tanya, buat yang pengen lebih tahu gimana sih cara jadi YouTuber dan sebagainya, komen di bawah video Pilot Nakal ya. Japri Pilot Nakal via WhatsApp Messenger, Pilot Nakal kayaknya sudah nggak sanggup ya, karena terlalu banyak yang tanya ini tanya itu. Jadi sebaiknya lebih terorganisir, lebih rapi, komen di bawah video Pilot Nakal ya. Pilot Nakal bakal balas setiap komen kalian ya. Jadi jangan khawatir gak dibalas. Oke? Buat yang suka video dari Pilot Nakal ini, jangan lupa kasih like ya. Klik like itu dibiasakan. Kalau kalian suka, di like. Kalau kalian gak suka, ya dislike. Ya gak apa-apa, Pilot Nakal harus lapang dada terima dislike. Oke? Buat yang kalian mau terus update dengan video-video dari Pilot Nakal,
atau jangan lupa klik subscribe ya. Ada klik subscribe. Setelah klik subscribe ada lonceng di sebelahnya, itu diklik juga. Jadi lonceng itu berfungsi untuk reminder, pengingat kalian. Jadi setiap Pilot Nakal punya video baru, kalian ada notifikasi bahwa Pilot Nakal punya video baru. Jadi kalian nggak pernah ketinggalan untuk update dari channel Pilot Nakal. Oke, Pilot Nakal mau pamit dan terima kasih buat penonton maupun subscriber dari Pilot Nakal. Oke, cukup sekian. Pilot Nakal pamit. Thank you. Safe fly. Ciao.